Teman-teman ya, jadi video kita kali ini gua barusan aja dapet si ini nih. Si Bluford ya. Jadi kemarin itu ternyata ini unit baru. Gua kira ini bukan unit baru anjir. Jadi si Bluford ini susah banget sih anjir. Ternyata si Bluford ini tuh unit baru ya. Ya, jadi ini Bluford dari Jojo kalau kalian enggak tahu. Dan dia pakai pedang dan dia ini bleed ya. Dia bleed. Jadi sama kayak siapa namanya tuh Guts ya, sama kayak Guts ya. Apakah lebih bagus daripada Guts? Tentu saja sepertinya sih tidak ya, karena dia mythic doang kan, dia bukan celestial kan ya, kan dia mythic. Sedangkan kalau misalkan si Guts itu kalau nggak salah dia celestial ya sih, kalau nggak salah ya. Iya, dia celestial kayaknya deh. Semoga ada di banner dulu nih. Oh, ada dia. Aduh, gua mau ngumpulin. Aduh anjir, dikit lagi cok. Oke. Okay. Ya, jadi gua udah ngumpulin beberapa banyak nih piti-piti kayak gini nih. Kayak ini mitik-piti kan tinggal satu kayak lagi nih. Cuman gua lagi nungguin Sukuna nih, Sukuna. Pokoknya kalau Sukuna sama Gojo, nah baru gua gacha ini dah. Tapi ininya si botak Dajjal Saitama ini, aduh gua pengen juga lagi. Aduh, gimana ya? Ini juga bagus sih. Ini gua udah punya sih. Ini gua udah punya ya. Si Genos nih gua udah pakai. Nah, kalau kalian lihat nih, unit-unit gua sekarang sudah oke lah, teman-teman ya. Kalian bisa lihat di sini gue pakai Yami, Mamang Yami, walaupun ininya biasa aja sih, apa namanya? Statusnya bukan status, apa sih? Trade, bukan trade juga, teknik di sini namanya, teknik ya. Tekniknya biasa aja gitu kan, kayak cuman apa ini kalau enggak salah, gue lupa dah. Lalu gue pakai Genos untuk airnya, lalu gue pakai Speedwagon, udah enggak pakai si S-Channel lagi, gue pakainya si Speedwagon dan gue masih pakai dua support ini. Si Lightning Swordsman, si Zenitsu sama si Rukia, gue masih pakai dua ini. Cuma nanti gue pengen ganti si Rukia ini sama yang baru tuh, yang Ice Baby, nah itu gue pengen pakai itu. Lightning, gue pengen pakai Akeno, karena gue baru tahu ada yang di XD itu ternyata tuh Akeno pak, yang High School di XD ya, itu secret yang baru. Dan nanti ada Jotaro juga, gue udah tahu cara dapetin Jotaro, gimana gampang sebenarnya teman-teman ya. Kalian tinggal main story, lalu kalian udah ngulang-ulang story terus tuh, story yang baru ya, yang si Star itu, yang storynya Jojo. Nah kan ulang-ulang terus sampai dapetin Jotaro of Raven gitu kan, gila ya. Itu nanti malam lah gue coba untuk dapetin teman-teman ya. Gue belum nyentuh portal sama sekali nih. Tuh kalau kamu lihat portal gue belum kesentuh sama sekali pak ya, rada susah juga sih. Cuman ntar paling gue main sama orang atau mungkin nanti malam gue live. Nanti malam gue akan live, kita akan coba untuk main bareng portal teman-teman ya. Oke, okay, let's go. Sekarang kita langsung coba aja si Bluford ya. Bluford itu coba ke Infinite kali ya. Kita coba ke Infinite, oke? Okay? Karena males gitu main di story kan cuma sebentar. Oke, okay, kita coba di sini. Kita main Desert Village aja gak sih? Nightmare deh, Desert Village Nightmare. Gas, let's go. Kita cobain Bruford. Dan ini Bruford gue baru level 54 ya. Jadi kalau misalkan levelnya belum mentok ya pasti damage-nya berkurang gitu kan. Berkurangnya jauh lagi di sini pak, lumayan jauh sih. Dan untungnya di sini level max baru 75 doang. Jadi gak begitu susah. Kayak si Yami gue ini udah damage-nya udah oke banget. Oke, okay, let's go, kita harus coba aja pakai Bruford dulu di sini. Berapa dia awal-awal? Oh, dia awal-awal 550. Oke. Okay. Murah ya. Dan setahu gue ini Bluford ini dia hybrid, teman-teman ya. Kita langsung taruh di sini. Yoi. Anjay, gila. Wait, kok dia enggak damage sih? Wait, what? Oh, baru nge-damage. Dia baru nge-damage. Apa sih kejadian anjir? Dia nge-damage awal-awal, gue kira kan ternyata nge-damage ya. Dan dia bleed langsung meninggal pak, ini unitnya pak, udah pasti teman-teman ya. Langsung meninggoy. Itu taro satu kali lagi deh, karena gue takutnya kurang gitu kan. Dan kita harus taro si ini dulu, karena kita butuh duit. Kayaknya dia mahal gak ya? Harusnya sih gak mahal ya. Ya kan misalnya tuh damage awal-awal cuma 600, what? Kecil banget tuh kan. Ini kalau level mentok mungkin bisa sampai 1000 lebih nih damage awal-awal. Atau bahkan sampai 2000 kali. Mungkin ya. Kayak misalkan si Yami nih, Yami berapa? Ya, oh Yami mah gede banget, jangan. Yami terlalu OP anjir, sumpah Yami di sini OP banget pak, gak bohong. Makanya gue ambil Yami karena ya itu teman-teman ya. Bener kata kalian, ambil Yami dulu bang, gila Yami the best banget pak. Yami awal-awal udah attack speednya sedetik, damage-nya gede banget, buset dah. Ini Bruford ya. Kita akan naikin si ini dulu deh, naikin si Speedwagon dulu nih sampai mentok, baru abis itu kita akan naikin Bruford nih, oke? Okay? Ya, oke, okay, let's go. Udah kelar nih teman-teman ya. Si Speedwagon udah mentok semua. Gue taruh Genos di atas ini, sumpah. Gue baru tahu di map ini kalian bisa taruh di atas sini, pak. Anjir. Gue kira cuma bisa taruh di atas sini, tau gak sih?
Ngeselin banget. Oke, kita akan coba naikin si Bruford. Ini gue bikin kelas saya kali ya teman-teman ya. Sumpah ini efeknya sih oke sih. Gue suka si Bruford-nya ya. Kayak slash-slash gitu doang ya. Dan dia ngebleed lagi teman-teman ya. Oke, let's go, kita naikin aja untuk upgrade yang pertama. Tuh kan bisa lihat sendiri ya, BP-nya jadi 1000-an. Cuma attack speed-nya sih yang rada gue gak suka. Attack speed-nya sebenarnya pak ya. Cuma damage-nya sih oke sih. Ini aja baru level 53, damage-nya udah mau 1000 gitu kan. Dan dia bleed ya teman-teman, sekali lagi dia bleed. Jadi lumayan damage-nya lumayan sakit sih. 1100, 1600. Ih murah juga sih, gak terlalu mahal ya. Langsung aja 2100, 3200, 4100, 5000. Terakhir ya teman-teman ya. Damage-nya oke sih. Ya kan bisa lihat di update terakhir nih 5100 dan dia belum hybrid ya. Dia belum hybrid kalau kalian lihat. Berarti ini benar ya. Dia tuh hybridnya di upgrade terakhir, Pak. Kalian bisa lihat tuh di sini masih ground ya. Kalau gua upgrade terakhir nih 5100, bam jadi hybrid, lihat. Hybrid enggak tuh, guys. Bleed hybrid. Gua gak tahu apakah guts itu hybrid apa enggak. Kalian komen aja karena gua belum jujur jadi gua belum ngelihat guts ya, lihat nih. Dia nyerang yang di atas. Yo, ih gila enggak tuh? Hilang enggak tuh ninja flying-nya anjir. Ya, ini lumayan bagus sih menurut gue sih. Lumayan sih ya. Kalau misalkan kalian gak punya guts kayak gue kan masih cupu kan. Gue gak punya celestial satupun anjir. Masih ngumpulin gems. Jadi ya, ya begini caranya mau gak mau gitu kan. Dan ini pun gue cuman ambilnya scope pak ya. Jadi tekniknya tuh masih scope itu anjir. Gue cuman asal-asalan cuman satu kali apa ini kalau gak salah. Satu kali langsung dapetnya scope yang biasa gini kan. Jadi ya udah lah ya teman-teman ya. Gue gak begitu peduli juga. Soalnya Bruford ini kan ya dibilang unit yang bagus banget juga kayaknya sih enggak sih. Kalau dibandingkan sama Guts sih kayaknya gue rasa sih masih bagusan Guts ya kayaknya. Oke, okay? Gue gak tau juga nih kan kalian yang udah punya Guts nih kalian komen di bawah aja cuy mana yang lebih bagus menurut kalian. Tapi ya overall kalau misalkan kalian dapet dia, karena gue dapet dia nggak sengaja sebenarnya karena gue waktu itu pengen ngedapetin si Yami kalau nggak salah. Bukan Yami deh, siapa ya? Speedwagon ya kalau nggak salah. Speedwagon deh. Di banner yang di banner kedua tuh ada Speedwagon, sama ini gue pengen dapetin Speedwagon malah dapetnya dia gitu kan, hoki-hokian sumpah. Jadi ya ya udahlah. Oke, okay, ya kayaknya sih itu aja lah ya untuk video kita kali ini. Gue lagi nge-grinding lagi naikin lagi. Semoga sebentar lagi gue udah ngedapetin Celestial ya, semoga aja teman-teman ya. Jadi ya kalian tungguin aja untuk Celestial. Gue pengen dapetin kayaknya sih awal-awal kalau nggak Guts dulu atau nggak Idol dulu sih. Katanya sih Idol bagus banget ya. Karena itu dia unit duit dan katanya sekaligus bisa nge-buff ya gak sih? Si Idol itu si AI ya, katanya sih begitu. Jadi ya, ya ntar lihat aja. Nanti malam kemungkinan besar gue akan live untuk nge-grinding portal-portal ya. Jadi kalau misalkan kalian mau ikut ya kalian tinggal pantengin aja. Mungkin sekitar jam 8 lah gue live, oke? Okay? Thank you teman-teman, itu aja untuk video kita kali ini. Thank you buat kalian semua yang nonton dari awal sampai akhir. Like jika suka, dislike kalau kalian gak suka. Subscribe aja mau, gak usah di-subscribe. Teman-teman di video berikutnya. Bye-bye. Ciao.